Assalamualaikum guys, selamat sejahtera semua. Okey, video hari ini aku nak buat video kelebihan dan kekurangan motor W Moto ES250i. Dah bawa pergi lenjan, dah bawa pergi kerja, dah bawa macam-macam tempat aku dah pergi. Boleh lah aku buat review full feedback aku pasal motor skuter ES250i. Alright, jom. Memang motor ni sangat ringan dan nimble. Nak lalu kat jam, sebab kau tengok video ni pun kau boleh nampak aku senang gila kendali motor ni. Memang tak kekok sangat lah untuk dalam jam ni. Alright, kekok still ada sebab position kan. Sebab position dan dia punya kelebaran handle, memang ada rasa kekok sikit. Tapi lama-lama okey je, tak ada masalah pun. Okay, itu yang pertama, nimble. Okay, yang kedua pula, yang kedua aku boleh katakan motor ni ada power. Motor ni ada power 250, dan power tu masuk aku dia punya torque. Torque tu dia masihkan dia 20 ke 21 Nm of torque. So memang motor ni kalau dalam bandar, kita nak take off kereta, kita nak take off lori ke apa, memang sangat-sangat senang dan centu je babe. Macam tu saja kita take off kereta dan lori, macam dalam video ni kan. Senang kan, dekat highway ke apa ke semua kan, memang senang. Memang tok, dua orang pun still rasa dia punya tok dia. Bawa dua orang pun boleh rasa, pasal pergi ride tu memang rasa lah kan. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, motor ni sangat selesa. Alah, ni typical lah, kalau naik skuter mesti dia kena selesa kan. Tapi yang aku nak highlight kat sini, selesa tu maksud aku seat dia lembut. Seat dia lembut. Kalau orang belakang, aku dah bagi, tanya dah siapa yang duduk belakang ni, dia kata selesa. Memang selesa. Tapi seat ni, kalau compare dengan S-Max, S-Max lagi besar lah kalau ikutkan. Memang lagi besar, tapi dah cukup selesa. Tapi ada masalah sikit kalau duduk dua orang. Kalau orang yang jenis besar, kita boleh besarkan seat dia, boleh buat custom ke, kita besarkan sampai sini ke kan, biar orang lagi selesa lah kan. Box ni pun kalau kita boleh tolak ke belakang, dia ada adapter dia. Kalau tak salah kau ada jual, ada extension daripada box sini ke sini. So orang belakang akan lebih selesa lah. Okay, itu bab keselesaan lah. Dia punya braking, braking dia. Okay, kalau kau tengok depan belakang ni, dia pakai ABS, itu dia pakai J1 punya kaliper, dan dia pakai steel braided. Dah steel braided tau. Memang steel braided J1. Memang dah steel braided. Braking dia memang best, memang cekam. Kalau aku boleh compare brake depan dengan belakang ni, belakang lagi cekam lah. Depan tu dia kurang sikit daripada belakang. Belakang ni memang cengkam. Bila buat laju tu memang sedap lah. Bila kita brake tu dia rasa yakin lah. Masa dia kat traffic light ataupun buat slow gila, dia jangan tekan brake kuat sangat. Kalau tidak dia macam sikit. Tapi kalau high speed, braking memang sedap. Okay, memang sedap. Lagi sedap kalau kita pakai jenis radial tu. Tak pernah, motor ni tak pernah rasa sliding ke bila brake, tak ada. Sebab dia ada ABS kan, so memang sedap lah bila brake. Okay, apa lagi? Yang seterusnya, kelima kan? Yang kelima, dia memudahkan aku untuk dia punya meter dia banyak info. Aku suka dia punya meter dia. Meter dia banyak information, semua benda, jam, suhu. Ni suhu environment tau, bukan suhu engine. Suhu engine ni ada dua speedo, satu je digital, satu analog. Bawah ni MPH. Ini KMH, ni MPH. Lepas tu ada mileage, strip. Ini RPM. So lengkap, dia punya meter ni lengkap. Seterusnya aku suka dia punya button ni, sangat senang nak picit, nak sapai. Dia ada setengah motor lain tu, bila nak picit button je susah. Dia macam susahnya. Ini senang, aku suka. Ni apa, high beam. Ni emergency signal, double signal. Ini killer switch. Memang senang. Alright, aku rasa tu benda yang aku suka lah pasal motor ni. Lupa lah, lagi satu, tayar dia. Di stock lah tayar ni. Tayar dia pakai Timson. Stock dia dah Timson. Depan belakang Timson. Patutlah masa aku bawa motor tu aku yakin gila. Memang stock dia.
So motor ni ada sistem keselamatan. Sebab kalau tongkat dia macam ni, motor tak boleh start. Dia keselamatan lah. So korang kena start motor masa naik motor. So itu benda yang aku suka. Itu benda yang aku suka pasal motor ES250i. Okay. So kita beralih benda yang aku tak suka. Okay. Jujur ni, jujur. Tak ada cakap lapik ke apa. Memang jujur ni. Okay, benda yang aku tak suka pertama sekali adalah dia punya storage dalam seat. Okay, ni storage dia. Kau tahu tak? Korang tahu tak storage ni orang ingat boleh letak helmet open face. Tapi tak boleh. Tak boleh letak helmet open face dalam ni. Tak muat. Okay, helmet aku yang Zeus pun tak muat. Yang biasa punya open face pun tak muat. SGV maybe boleh. Aku tak ada helmet SGV. Tapi rasa boleh kot SGV. Tapi mostly helmet yang aku ada tak muat lah. Tak muat masuk dalam compartment ni. Okay. Kalau helmet kura-kura boleh. Helmet kura-kura. Satu helmet kura-kura boleh. Full face tak payah cakap. Memang tak boleh. So memang storage ni kalau korang anggap letak helmet memang tak boleh. Helmet korang yang biasa-biasa tak boleh. So kalau tak baju hujan, tak makanan, tak McD boleh lah. Boleh. Helmet tak boleh. Tu yang select. Sepatutnya storage ni patut kena, boleh letak helmet dan benda lain jugalah. Bukan benda lain je boleh letak. Helmet patut muat open face tak dalam ni. Tapi salahnya mostly helmet kat Malaysia ni tak muat. Open face yang biasa tak muat. Nak tutup seat pun tak boleh, tak lepas. Tu yang itu yang select lah kat sini. So solution dia, aku bagi solution terus tau. Solution dia, korang kena ada box. Kena ada box dengan rack ni lah. So korang boleh helmet letak dalam ni. Ni solution dia lah. Sebab tu ramai yang pasang box. Okay, tu pasal dia punya storage dalam. Okay, yang kedua, dia punya vibration. Okay, vibration dia aku tak sure lah sama ada ini memang asli daripada motor ni. Sebab memang, sekejap aku try start eh. Dia tak boleh start sebab tongkat tu. Sekejap aku try start duduk atas motor. Nak tengok, nak tunjuk kat korang vibration. Nampak tak? Vibration. Dia idle pun dah vibrate dah. Nampak getaran. Getaran eh. Boleh rasa handle tu bergegar. Idle pun dah bergegar. So aku tak sure lah. Maybe memang engine dia macam ni. Dia macam V-twin dah pula yang bergegar-gegar macam ni. Tapi bila bawa laju okey je, tak ada masalah. Cuma maybe lah ada setengah orang tak suka vibration macam ni. Bagi aku okey vibration ni. Cuma somehow rasa annoying juga dengan vibration dia ni kan. Tapi light ke gede-gede-gede-gede tangan aku gede-gede pahal pula kan. So aku nak motor lain tak ada vibration. Motor ni pula ada vibration. Engine power sangat ke? Bagi tu kelemahan untuk setengah orang je lah. Okay. Lepas tu seterusnya motor ni aku tak sure lah sebab aku kan penuh skuter. Memang skuter, banyak skuter memang rendah yang body dia. Sebab aku ada masalah. Sebab masa aku pergi office tu divider tau. Macam ni lah skuter. Korang macam ni lah divider, tapi ni tinggi sangat ni. Aku selalu kena naik divider. Lepas tu kena letak batu atas ni baru naik motor. Batu tu baru naikkan motor. Motor ni dia tersangkut sikit. Dia tersangkut sikit. Dia rendah sangat. Tak tahu kenapa. Aku tak sure solution dia apa. Maybe pakai tayar besar lagi ke. Tangki dia tak selaku 11 liter ke 12 liter. Tak ingat, minta maaf eh. Bagi aku lah motor ni kalau compare dengan motor lain, aku tak sure lah S-Max berapa liter. Tak salah S-Max 12 liter. Dan paling jauh motor pergi 200 something untuk full tank sampai berkelip lah, tak habis minyak pun. 200 something. Jadi motor ni boleh jimat kalau kita bawa slow sikit, bawa 100. Tapi kalau kita bawa over 130 the way, motor ni agak orang kata minyak dia parok sikit lah. Kali isi dalam RM17 ke RM17, RM18 untuk full tank. Kalau kau buat laju memang parok minyak. So aku tak tahu ni kategori kelemahan ke atau kelebihan. Tapi aku beritahu je lah apa
apa lagi aku nak cerita pasal motor ni. So far tak ada masalah. Kita pun ada USB kat sini untuk charge. USB untuk charge handphone. Satu je lah. Storage untuk handphone. Ni storage untuk handphone. Memang aku letak handphone kat sini. Ini pun bukan storage ni. Ini tempat minyak apa? Coolant. Ni coolant. Buka ni korang dapat coolant kat bawah tu. Cerita pasal harga motor ni. Okay, harga motor ni, ni bukan kelemahan ke kekurangan ni tak eh. Ni bukan kelebihan kekurangan tak. Ini secara general je lah. Secara general motor ni body saja 13k something. Kau masuk kedai, of course insurance road tax akan markup jadi 14k macam tu. Untuk 250cc. Jadi kalau ikutkan harga tu berbaloi murah berbanding dengan motor skuter 250 yang lain. RT3, S-Max ataupun Honda dah Haligan berapa lah, tak ingat. Tapi motor ni kategorikan motor atau yang paling murah dalam pasaran untuk kategori 250cc skuter. Okay, antara motor yang paling murah lah. Tak salah aku, loan dia pun boleh extend sampai 7 tahun sebab cc dia 250cc. Walaupun loan dia tak sampai 20k pun tapi boleh sampai 7 tahun lah, tak salah aku. Dan aku nak beritahu lah, ada benda-benda yang aku rasa boleh improve lagi kat motor ni. Iaitu dia punya suspension ni. Kalau naik seorang, aku tahu kenapa rasa keras sikit suspension ni. Rasa macam keras sikit. Kalau korang utamakan keselesaan, suspension ni sebenarnya agak keras sikit. Kalau jenis yang layan-layan tu memang okey lah. Tapi yang jenis yang macam suka selesa, tak tahu, aku rasa macam agak keras. Tapi bila dorang okey sikit. Okey sikit, asal lembut sikit. Perlu improvement. Aku rasa ramai yang beli motor ni mesti akan tukar windshield untuk jalan jauh. Untuk highway mesti akan tukar windshield yang paling tinggi sikit. Sebab windshield ni kalau aku naik pada dada aku je, bawah dada je. So bila aku pergi highway tu memang terasa body aku berombak sebab angin. So cari windshield tinggi sikit. Alah, windshield ni tak semestinya cari yang PMP. Kau cari yang windshield S-Max ke N-Max yang tinggi sikit. Kau tukar tabuk lah lubang kan, buat bracket sikit ke. Okay lah, tak yalah cari PMP je, DIY sikit. Boleh improve lagi. Sedikit pasal motor ni, bagi aku overall aku boleh bagi per 10 motor ni. Per 10 ni overall, secara overall aku boleh bagi. Aku pernah naik S-Max. Aku pernah naik S-Max lah. Aku boleh bagi motor ni adalah 7.5 per 10. Yes, 7.5 per 10. Motor ni best. Serius dekat, motor ni best. Tak tipu. Cuma korang kalau risau pasal spare part, aku rasa yelah, kalau korang risau pasal spare part, aku rasa kau jangan risau sangat. Pasal kita ada Enforce kan, dekat Penang, dekat Puchong. Spare part original diorang ada kat situ. So tak payah risau pasal spare part sangat lah. Kalau korang kreatif, korang boleh kacuk dengan spare part lain. Dengan motor S-Max ke, dengan motor Vario ke, benda-benda yang boleh kacuk, tak ada masalah. Kita perlukan innovation yang macam tu sebenarnya. Okay. Alright, aku rasa tu cukup video pasal dia beli motor ES250i ni. So motor ni aku nak kena pulangkan hari ni. Top speed dah. Cakap pasal top speed, aku ada buat video top speed. Okay. 37. Woo, 38. Atau 38 km per hour. Okay, nak improve lagi rasa tukar exhaust. Maybe tukar tayar kecil sikit ke. Tayar bukan rim. Okay, tayar kecil sikit. Buang seat mirror. Pakai windshield sikit, buang box. Okay, boleh dapat top speed lagi lah. Dan kurangkan berat badan. Boleh dapat 140. Boleh lebih daripada S-Max lagi aku rasa motor ni. Okay. Itu saja guys. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.